Oke, pada hari ini kita akan buat sambal hitam Pahang mentah. Apa yang diperlukan ialah segenggam ikan bilis yang sudah dikupas, yang sudah dibelah, dibuang tulang dan tahinya, dibasuh hanya sekali, 3 ulas lada dan 6 ulas belimbing buluh yang sudah direbus. Okay. Mula-mula kita tumbuk lada. Masukkan ikan bilis. Ikan bilis jangan ditumbuk terlalu lumat. Masukkan belimbing. Siap. Sambal sambal ikan bilis mentah belimbing buluh rebus siap sedap ni.